17 Agustus menjadi tanggal bersejarah bagi Republik Indonesia. Pasalnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78, warga RT 06, RW 03, Bulunan Watu Golong Krian menggelar jalan sehat di lingkungannya. Selain jalan sehat, ada juga acara lain yang tujuannya untuk sukacita dan kebersamaan. Acara itu juga menjadi meriah karena ada sesi bagi hadiah lomba. Salah satu peserta yang mendapat hadiah adalah Pak RT sendiri. Bocah-bocah warga Tenggulunan itu gembira ikut semaraknya acara tersebut karena mereka mendapat saweran dari Pak RT. Sawer, sawer terus Pak RT. Ayo wis kawan-kawan, wis. Cek kawan-kawan aku berangkat ke Pak RT sana. Iya. Piye Pak RT? Goyang Didi lah urung dalam itu yang ketiga Bapak Kepala Desa Watu Golong akan memberangkatkan peserta derajat lingkungan RT 06 3 2 1 bismillah. Metro Global News mengabarkan dari Watu Golong Krian.